Pemirsa, harga tiket pesawat pada musim mudik Lebaran tahun ini melambung hingga lebih dari 50% dibandingkan tarif biasa. Meski dinilai mahal, namun minat masyarakat untuk mudik ke kampung halaman dengan menggunakan pesawat terbang tetap tinggi. Penjualan tiket pesawat tetap laris manis meski harga naik cukup signifikan. Sejak Juni minggu terakhir, untuk pemesanan tiket tujuan Surabaya mengalami lonjakan drastis dibanding pada arus mudik tahun lalu. Tingginya kenaikan harga tiket lumrah terjadi pada momen hari raya atau hari besar dan musim libur sekolah. Hanya saja pihak travel tidak mengetahui penyebab kenaikan harga tiket. Pasalnya harga tiket merupakan kebijakan maskapai. Kenaikan harga tiket pesawat untuk semua maskapai penerbangan mengalami kenaikan lebih dari 50%. Hanya tiket dengan tujuan Balikpapan Manado saja, yang hingga kini masih normal. Harga tiket pesawat untuk saat ini kan Rp1.285.000. Itu patokan yang rata-rata yang banyak itu ya, itu Lion ya, itu harga Lion segitu ya. Rp185.000 jurusan Surabaya. Oh, jurusan Surabaya. Yang paling banyak jurusan Surabaya. Jakarta enggak seberapa. Jakarta lonjakannya paling ya sekitar enggak sampai 50%, paling 40%. Kalau Surabaya memang Surabaya dari hari-hari biasanya lonjakannya ya 100% kalau Surabaya. Harga juga tadinya Surabaya itu standar hari-hari biasa, season itu ya 380 sampai 500 600 lah. Saat ini melonjak menjadi 1.285. Surabaya sih untuk sekarang sekitar 1.290. Kalau hari biasanya berapa? Hari biasa kalau kadang 700-an ke atas atau ke bawah bisa. Tapi untuk sekarang memang 1 jutaan ke atas sudah harganya. Apalagi mendekati Lebaran kan, jadi harga sudah naik semua. Sebelum mau mendekati Ramadan itu sudah mulai naik harga semuanya. Berapa semua persen? Tujuan. Berapa persen kenaikannya? Kira-kira. Sementara mengenai pasokan tiket diperkirakan sekitar H-10 Idul Fitri, tiket bakal terjual habis. Kenaikan harga tersebut juga diperkirakan sampai H-10 Idul Fitri. Abdurrahmanul Hakim, Balikpapan TV.